Bagaimana penemuan bayi ini? Penemuan bayinya kami temukan dalam kondisi sehat. Waktu itu Kamis jam 7.15 malam. Dan kami bawa ke Puskesmas. Setelah itu kami bersihkan dan kami ukur panjang badan serta berat badannya sekitar 3.000 gram dan panjang badan 51 cm. Juga ditemukan tali pusatnya sudah dipotong dan dalam keadaan sudah mulai proses pengeringan. Di sini bayi sedikit kelihatan kuning, mungkin karena kurang disusukan oleh ibunya. Jadi bayi tersebut kami berikan susu, formula, dan setelah itu kami rawat di Puskesmas Salim Paung sampai hari ini. Jenis kelamin laki-laki ya? Iya, jenis kelaminnya laki-laki. Saat ditemukan kondisinya bagaimana? Saat ditemukan dia dalam kondisi bedungnya basah, mungkin sepertinya dia dibawa dan ditinggalkan, mungkin kena kehujanan mungkin. Jadi waktu itu kami lihat semua pakaian bayinya di kantong juga basah dan kami bawa aja ke Puskesmas. Setelah kami cek suhu, ternyata setelah dimasukkan ke inkubator suhunya sudah normal. Sempat ada yang minta apa ya, adopsi juga ya? Oh iya, banyak waktu itu malam udah banyak yang datang minta adopsi. Kebetulan waktu itu malam juga ada pihak dari kepolisian, Pak Kapolsek, dan itu juga udah mengatakan bahwa nanti prosesnya dilanjutkan di dinas sosial kalau masalah adopsinya. Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!